Guys, assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay guys, Jumaat malam Sabtu. Hari ini orang dah mula untuk bench in, daftar ikan guys. So sekarang ni saya ada di comp site dan apa yang saya nak buat sebenarnya, macam korang nampak kita ada kamera. So scope kerja saya sebenarnya tak tetap guys. Saya ni dibayar untuk buat content, buat live dan juga ambil gambar. Jadi pengurusan masa bila nak ambil gambar, bila nak buat live tu semua terpulang pada saya. Dan bila ada masa lapang, saya akan ambil gambar. Kalau rasa nak buat content, buat content, terpulang pada saya guys. So saya ni bukanlah orang kata juru gambar ataupun fotografer profesional. Orang kata bidang terjun je guys. So kalau korang nak tahu gambar apa yang saya ambil, jom saya sharekan dekat korang. Kalau korang nak tahu, saya tak adalah ambil gambar ikan seekor demi seekor dekat orang kata SU tank dekat com ni guys. Biasanya kalau korang tengok yang ada professional punya cameraman, dia akan ambil gambar satu-satu ikan yang menang dan sebagainya kan. Itu bukan skop kerja saya. Sebab itu adalah bidang fotografi profesional lah. Jadi memerlukan kemahiran untuk ambil gambar tu. Dan dia ada barang-barang dia guys. Barang dia bukan murah geng, mahal-mahal geng. So saya guna kamera biasa saja. Okay, kita share sikit lah eh. Okay, saya tunjukkan kat korang contoh gambar-gambar yang saya perlu ambil. Kalau korang boleh tengok ni, ini gambar handler tengah set up ikan. Ni pun sama. Ni pula apa? Ni pula dekat meja makan. Orang-orang besar ya, Bayin, Haji, nampak? Orang-orang besar. Lepas tu banyak lagi lah kalau saya scroll. So sekarang ni saya masih lagi di comp site menyusun-nyusun barang. Bukanlah tengok orang menyusun-nyusun ikan. Abang dah lama abang jadi kru ni bang? Jadi kru lama untuk dah. Lama dah. Daripada tahun bila ke abang? 2 tahun dah. 2 tahun dah abang eh? Okay bang, nak tanya random je lah. Sepanjang pengalaman jadi kru ni, ada tak benda pelik-pelik berlaku? Kayaknya insiden yang tak diingini ke? Tak ada tu setakat ni. Setakat ni tak ada lah eh? Semua jalan-jalan lancar lah. So seronok bang buat kerja ni? Seronok. Boleh belajar pasal ikan. Boleh belajar pasal ikan eh. Oh, jadi abang banyak belajar sebenarnya dekat bila betul dengan padang lah eh. Wah. Yalah, mantap-mantap. Okay bang, terima kasih bang eh. Sekarang saya tengah tengok lah macam mana cara kerja apa semua. Tengok guys, orang dah 2 tahun buat. Kira dah lama eh. Jadi kerja ni bukan mudah guys. Kalau tak berpengalaman, silap letak. Lepas tu macam-macam lagi lah. Boleh jadi masalah kat situ. Sebab yalah bila orang dah bayar untuk daftar semua kan, jadi harapnya duduk dekat kelas yang betul. So sekarang ni korang boleh tengok ke depan ni, saya tengah susun ikut kelas. Tengok, ikut kelas, nampak? Nampak daftar, dia akan check. Jom kita tengok kertas check dia guys. Okay, korang boleh tengok borang tu. Borang tu ada tertera lah nama owner dia, nombor ikan dia dan kelas. Jadi tugas abang-abang kat depan ni, dia akan check betul ke tak betul. Kadang-kadang owner ikan tu yang salah tulis kelas, dibetulkannya. Buat masa ni ada silap ke bang? Tak ada bang eh? Tak ada. Alhamdulillah. Biasanya memang ada silap bang eh? Ada. Mesti ada lah kan. Kadang-kadang orang tersilap kelas. Dan kadang-kadang setengah kom tu dia ada update penukaran nama kelas dan sebagainya. Jadi kat situ kita nak check balik. Kita nak takut ada orang tak notice. Nampak? Check kelas yang betul guys. Alamak. Ini ketapang ke apa? Ketapang. Sisi. Di sisi ni spaghetti. Wah. Tapi macam-macam kerja kami buat tau. Macam-macam waiter pun boleh. Guys, update guys. Menu guys, sirap geng. Masak lemak ayam sedap yo lah. Sama belacan wajib. So, sambil-sambil tu kita makan dulu guys. Okay guys, saya dah makan, perut dah kenyang. So tengok kat sini ada handler yang agak busy sebenarnya, duk tengok ikan, duk belik-belik nak untuk bench in kan. Okay bang, nak tanya bang. Ni daripada mana ni? Dari Perlis. Dari Perlis? Jauh, hujung sana ke hujung sini? Ya. Oh, memang bertiga lah satu tim? Lima orang eh? Ada anak lima yang. Oh, okay bang, nak tanya daripada Perlis berapa orang, berapa ekor ikan hantar? 160. 160 bang eh? Ya. Orang duk kata Perlis ada 8 orang ke, ikan banyak. Ini tak kutip dari Palik Kedah Pinang. Oh, kira daripada belah-belah sana lah. Ya, minta oh, collect untuk 3 negeri terus. Ya. Oh, 160 bang eh? Ya. Okey bang, dalam 160 tu boleh kata
ada antara yang hantar tu memang regular lah, memang selalu hantar dengan tim abang lah. Majoriti yang selalu lah. Wah, okey bang. Sepanjang jadi handler ni dah lama ke bang jadi handler? 4 tahun lah. 4 tahun dah bang eh? Okey, dalam 4 tahun boleh kata banyak manis-manis ke bang eh? Banyak lah. Adalah. Ada lah eh. Wah, okey bang, terima kasih banyak daripada jauh datang support kau Majestic. Saya kat sini memang nak cari lah handler-handler yang mana daripada jauh-jauh tu kan. Kita nak interview sikit kan. Ada lagi handler yang tak sampai dari Penang. Oh, geng-geng sana pun ada jugalah. Ada dari Penang. Oh. So dah settle bench in ke belum bang? Belum eh, ada sikit lagi ni. Oh, ada lagi sikit lah. Oh, berperingkat lah. Ada yang dah masuk dah? Maksudnya kita buat ikut checkpoint-checkpoint. Oh, okey bang. Baik. Okay, semoga berjaya. Semoga yang mana hantar dengan tim abang. Apa nama tim bang? Abah Beta. Oh, okey. Semoga berjaya. Semoga bawa balik lah piala-piala ke baik. Utara lah. InsyaAllah. Saya pun nak ke Perlis juga nanti. Teringin nak ke Padang Besar. Okey, terima kasih. Okey, baik. Seterusnya, dekat meja ni pun banyak ikan geng. Okey bang, nak tanya daripada mana ni bang? Dari Petaling Jaya. Petaling Jaya. Okey, ikan-ikan daripada Petaling Jaya. Berapa ekor bang? Ekor 64. 64 ekor bang eh? Tadi abang kata ikan tak banyak, 64 boleh tahan bang. Janji kita datang support kau Majestic. Okey bang, terima kasih banyak support kau Majestic. Tak guys, banyak. Abang selama ni ada buat handler jugalah. Wah, dah berapa tahun bang? 3 tahun bang eh? Wah, nampaknya guys, handler-handler yang datang semua berpengalaman. Tadi tanya 2 tahun, ada tanya 4 tahun. Dekat sini abang ni dah dekat 3 tahun buat handling. Okey bang, semoga berjaya, semoga piala-piala dibawa balik ke Petaling Jaya insyaAllah. Terima kasih. Sekarang saya dah sampai dekat bus jualan. Alhamdulillah suasana boleh tahan juga. Ni Aikal tengah selek-selek ikan lagi. Mantap. So guys, sebabkan orang kata untuk bench in dah mula kan. So Aikal pun dia ada tambah kerja sikit lah untuk dia nak up ikan-ikan yang sebenarnya memang layak untuk masuk ke competition. Yang ni daripada petang tadi dia cek pasal dengan saya geng. Lawa benar dia ni. Okay guys, so apa tugas saya malam ni sebenarnya? Yalah, mengambil gambar tu memang tugas saya lah. Jadi kalau dekat tempat kom tadi saya ambil gambar orang kata situasi kerja, gambar-gambar handler, gambar-gambar VIP tengah makan. Kalau kat sini pula saya ambil gambar pengunjung guys. So korang boleh tengok kat sini. Kita ambil gambar pengunjung untuk dipost ke Facebook page ni lah. Untuk kita bagi tahu yang kita ni buat perniagaan jual ikan laga guys. So bila kita ambil gambar, orang kata untuk akan datang tu lebih proven lah. Jadi simple je guys. Kamera saya pun kamera simple je. Jom kita try ambil gambar sikit. Kita buat mission ambil gambar guys. Simple je. Gambar, orang kata gambar suasana je guys. Ni burung ni memang jadi tumpuan lah untuk ambil gambar. Fokus. Guys, inilah saya maksudkan guys, suasana yang meriah dekat booth jualan ikan laga ni guys. Korang tengoklah betapa ramainya pengunjung. Sampaikan bos sendiri pun turun padang. Haji sendiri pun melayan customer. Berjumpa dengan orang. Nampak guys, ramai sebenarnya yang minat dengan ikan ni. Cuma mungkin setengah daripada orang ni ada masalah trauma, takut dengan sejarah lepas. Mungkin pernah ikan mati ke kan. So diorang trauma. Jadi sebenarnya kalau diorang pandai jaga tak ada masalah. Okay guys, dekat sini barisan-barisan orang kata judge yang akan bertugas esok. Ni semua judge-judge besar ni guys. Guys, sekarang ni saya ada dekat area Puteri Harbour ni. Kat sini ada banyak jam cantik-cantik. And orang yang jaga jam ni pula rupanya follower kita guys, subscriber. Dia dulu eh? Dulu mainkan laga. Tapi dia macam, siapa ni macam kenal? Dulu ada bela lah. Ada try break ke tak ada lah, bela sahaja-sahajalah. Sekarang dia tak main dah guys, sekarang dia main jam. Yalah, rasa nak beli jam lah guys. Ada diskaun tak sebab follower kan? Ada ke? Boleh ke?
Tengok dulu. Okey. Kertaja bos. Rasa nak beli jam lah, kita tengok dulu guys. Okay guys, so saya dah sampai dekat hotel, dekat bilik. Rasa penat lah geng. Cik, padahal ambil gambar je pun. Kau ingat tak penat ke ambil gambar? Berdiri lama. Okay guys, so tadi balik, on the way balik ke bilik, saya terserempak dengan satu kedai jual orang kata jam G-Shock. So saya memang minat nak kumpul jam G-Shock, orang kata one to one ataupun kopi ni. Kat rumah pun memang berlambak gila guys. So mula-mula tu nak tengok-tengok je. Sekali budak tu dia macam, eh abang ni saya macam pernah tengok lah. Dia cakap macam tu tau. Lepas tu saya macam, awak dulu pernah beli ikan laga tak? Terus je macam, oh abang ni buat YouTube kan? Apa nama abang? Dia terus teringat. Sebab dulu dia ada main ikan laga masa zaman PKP guys. Jadi alhamdulillah sepanjang saya dekat sini, ramai juga orang Johor yang kenal saya melalui YouTube. Alhamdulillah ada juga yang ambil gambar dan sebagainya. Tapi guys, sebut pasal ambil gambar, saya sangat-sangat happy sangat. Kalau korang nak tahu, saya sendiri yang nak ambil gambar dengan dia, iaitu Abang Yen Hussein Shah. Orang kata otai, legend dalam scene ikan laga kat Malaysia ni guys. Orang yang sangat-sangat bijak dalam segi genetik ikan laga. Dari segi pengalaman breeding, pengalaman penjagaan, grooming dan sebagainya, dia memang otai geng. Jadi bila dapat jumpa, dapat berborak pula tu dan dapat bergambar, memang sangat-sangat happy lah guys. Okay, so tadi saya pergi beli jam guys kan. So kita review lah sikit guys, okay. Kita support lah dia. Dia sebenarnya ayah dia ada local, ada local brand. Nama Bullet maksud saya. Bullet ke Johore, macam tu lah. Saya pun tak pasti guys. Tapi nama kedai dia Bullet ni. Ni nama kedai dia Bullet ni, Bullet. Okay. So saya beli dua benda. Saya beli jam dan juga saya beli apa nama, cap. Okay, so saya buka dulu jam yang ada kat tangan saya ni. Okay guys, jam yang kat tangan saya ni adalah special edition. Special edition untuk macam askar punya guys. Kalau korang tengok kat sini, nampak tak? Nampak tak? Sekejap, saya tunjuk kat korang dengan lebih jelas. Macam ni lah guys. Okay, so ni jam saya yang asal ya, yang sekarang ni saya pakai. Cuma jarum ni dah habis bateri dia ni. So korang boleh tengok kat sini, dia GGK. Grup gerak khas untuk komando punya guys. Ni special edition. Saya beli masa saya di Pasir Gudang dulu. Yang ni harga dia dalam 280 ke 300 macam tu lah. So memang padu guys. Tapi hari ni kita beli G-Shock harga RM50. Jom kita tengok guys. Okay, kita tengok cap dululah. Ni cap yang saya beli. Dia jual harga RM35 je guys. Cap Puma memang cantik, kemas. Harapnya kita punya follower ni, walaupun dia masih muda guys, umur baru 15 tahun, harap dia menyambunglah legacy business family dia. Memang sangat-sangat bagus. Tolong mak, tolong ayah berniaga. So kita letak sini dulu. Dan satu lagi saya beli jam. Saya beli cap merah dan juga jam warna merah guys. So jom kita tengok. Ini dia guys dalam ni. So esok boleh lah saya pakai jam baru geng. So ni dia guys. Saya beli. Disebabkan saya sekarang dekat Johor kan, so kita pakai apa, TMJ punya pattern lah guys. Dia panggil apa, Red Chili, something like that lah nama jam ni, saya kurang pasti. So kita support dia guys. Tengok geng, topi merah, jam merah, casing merah. Mantap. Okay guys, so satu masa dulu dia selalu tengok video saya kat YouTube. Dia sampai ingat saya punya ikan laga nama Volt, budak tu. Lepas tu dia ingat saya punya konten-konten, saya buat gapi, semua dia ingat. Alhamdulillah guys, so dia tengok video saya. Dia membantu jugalah saya untuk monetize, generate income melalui YouTube. So saya ingat alang-alang dia pun meniaga, kita support lah guys. So saya belilah. Okay, kita try lah. Saya kalau pakai cap guys, orang tak boleh cek makannya. Okay, so kita dah pakai cap, kita try pakai jam ni pula. Jam pun dia dah set, dah siap-siap. Okay lah guys kan, not bad kan. Kita support lah. Sebab dia kata walaupun ada event, tapi sale agak kurang sikit. Kita support guys. So kalau korang yang datang sini, selain nak tengok ikan laga, tengok lah sekali kedai dia. Kenapa macam tak muat eh? Tangan saya dah gemuk ke apa? Okay guys. Macam kerja dengan syarikat Ferrari, semua benda nak merah. Ke kerja Shell? Sini masuk sini, boleh isi sini.
Okay guys, itu saja untuk video pada kali ini. Video kali ini kita menemu ramah handler. Kita tunjukkan situasi ataupun suasana dekat bus punya jualan. Dan kita shopping sikit. So, don't forget to like, share and subscribe my channel. Kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.